Okay, so assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni kita cikgu nak sambung cikgu punya sesi live untuk kimia. Okay, so kalau minggu-minggu yang sebelum ni cikgu selalu explain maksudnya dari segi basic konsep dalam kimia. So hari ni cikgu nak explain berkenaan dengan soalan pula. Maksudnya ada soalan SPM 2013 kat sini. So cikgu nak mengajar macam mana cara nak menjawab kalau kita jumpa soalan yang macam ni. Okay, okay. Ini adalah soalan, kalau soalan macam ni, ini adalah soalan form 4. Ini macam-macam kan. Soalan form 4, bab 2 dengan bab 3. Tajuk dia struktur atom. Okay, so cikgu baca dulu soalan. Dia kata suatu atom bagi unsur E mempunyai 16 neutron. Okay, nombor nukleon bagi unsur E adalah 31. Lepas tu dia kata atom E menerima elektron untuk membentuk ion E. Berapakah bilangan elektron bagi ion E? Okey, sebelum cikgu nak go through dengan lebih lanjut, cikgu nak explain dulu sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan atom. Okey, bila cikgu kata atom, atom ni benda zarah yang paling ringkas. Cikgu bagi contoh, kalau cikgu ada Na. Na ni cikgu ada satu je. Contoh ni satu, sebiji je. So yang ini adalah atom. Okay, atom dia tak ada charge. So cikgu akan tulis kat sini, sebenarnya atom dia bersifat neutral. Okay, sekarang ni kita, sebelum cikgu nak jawab yang ni, cikgu kena explain dulu dalam atom. Atom tu apa, dia neutral sebab apa, apa benda yang ada dalam atom, macam tu. Okay, dalam sebiji atom, cikgu guess kat sini atom. Dalam sebiji atom yang satu biji, yang satu tu je, dia ada 3 subatomic particles ataupun 3 subzarah lain yang dinamakan sebagai proton, neutron dan satu lagi adalah elektron. Okey, bila cikgu kata proton, proton adalah zarah yang bercas positif, sementara neutron adalah zarah yang neutral, tak ada cas. Sementara elektron adalah zarah yang bercas negatif. Okey, dalam sesuatu atom, sekejap cikgu padam dulu. Dalam sesuatu atom, proton dengan neutron ni, dia terletak di nukleus. Cikgu tulis kat sini, nukleus. So kalau cikgu lukis tu, dia punya bentuk dia macam ni. So kat sini sebenarnya kita ada proton, so kita ada neutron. So proton positif, neutron tu maksudnya tak ada cas. Okay, okay, sekejap cikgu tulis simbol dulu lah. Okay, simbol contoh natrium tadi. Okay, bila kita belajar bab 2 struktur atom, bila cikgu tulis natrium, selalunya pelajar akan selalu nampak kat sini dia ada 2 nombor tau. Sebelah kiri atas dengan sebelah kiri bawah, dia ada 2 nombor. Okay, nombor yang kat atas ni, 23 ni, kita namakan sebagai nombor nukleon. Nombor nukleon. Sementara nombor yang dekat bawah ni, kita namakan sebagai nombor proton. Okay, alright. Yang dimaksudkan, cikgu explain satu-satu eh. Yang dimaksudkan dengan nombor nukleon ni, yang 23 ni, adalah jumlah proton dan neutron yang ada dalam badan sesuatu atom tu. Maksudnya bila nampak 23 ni, maksudnya 23 ni adalah jumlah proton dan juga neutron. Maksudnya proton campur dengan neutron, 23. Proton dengan neutron duduk kat mana? Cikgu kata proton dengan neutron dia duduk dalam satu tempat yang kita namakan sebagai nukleus. Kat sini cikgu lukis, kat sini cikgu explain dari segi simbol. Yang ini simbol eh. Okey, yang dekat bawah ni, dekat bawah ni cikgu kata nombor proton kan. Nombor proton ni adalah jumlah ataupun bilangan proton yang ada dalam badan sesuatu atom. So bila dekat sini kita dapat 11, maksudnya kita tahu proton dalam sesuatu atom tu ada 11. So bila kita tahu proton ada 11, neutron dia ada berapa? So, cara nak tahu neutron ada berapa, kita akan ambil 23 tolak dengan 11, kita dapat tahu neutron dia sebenarnya ada 12 dekat sini. 12 campur dengan 11, kita akan dapat 23. So, kat sini cikgu tulis lah. Cikgu terus tulis proton. Daripada information ni, cikgu tahu proton ada 11. Daripada information sini, cikgu tahu neutron ada 12. Okay, okay, tadi cikgu kata atom ni sebenarnya
sebenarnya dia tak ada charge. Cikgu kata atom sebenarnya dia adalah neutral. Neutral. Neutral tu maksud dia tak ada charge. Apa maksud neutral? Maksud neutral maksud dia dalam sesuatu atom bilangan proton adalah sama dengan bilangan elektron. Jangan confuse lah. Proton tu positif, elektron tu negatif. Maksud dia kalau proton ada 10, elektron akan ada 10 juga. So positif 10 dengan negatif 10, so total dia akan jadi kosong. Ataupun kalau proton ada 12, so elektron akan ada 12 jugalah. Barulah dia punya total dia akan jadi kosong. So kalau kita tengok dekat sini, bila kita nampak proton dia ada 11, maksud dia dalam sesuatu atom tu elektron dia pun ada 11. Okay, so cikgu list down daripada sini eh. Proton ada 11, elektron tadi sama juga ada 11, dia punya neutron dia ada 12 daripada information sini. Okay, so dalam soalan, bila kita kata, tadi cikgu kata proton dengan neutron dia terletak dekat mana? Dia terletak dekat nukleus, dekat sini. Elektron dalam sesuatu atom dia akan terletak pada petala. Elektron dia duduk dekat petala. Nak explain petala ni dia macam ni. Okay, sebab kan, sekejap. Sebab student kena faham yang ni dulu, barulah dia boleh jawab soalan. Tak cikgu, okay balik. Okay. So kat sini tadi proton ada 11, neutron ada 12. Okay, so sekarang ni elektron eh. Elektron dia terletak di petala. Petala tu, okay cikgu lukis petala yang pertama. Petala yang pertama adalah petala yang paling hampir dengan nukleus. Yang ni adalah nukleus. Okay, untuk petala yang pertama ni, maksimum elektron yang boleh duduk adalah 2 je. So cikgu akan lukis 1, 2. Tapi elektron kita ada berapa? Elektron kita ada 11. So selain daripada yang 2 ni, dia akan berada di petala yang kedua. Ini petala yang kedua. So cikgu tulis, ini petala yang kedua. Okay, so cikgu akan lukis kat sini 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7, 8 eh. Ini petala yang kedua. So cikgu tulis ni 2. Okay, so sekarang kita punya elektron baru ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baru 10 kita lukis. Tapi kita punya elektron ada 11. So elektron yang lagi satu sebenarnya dia berada di petala yang ketiga, iaitu 1. Macam tu. Okay, macam tu. So petala yang pertama kita akan tulis macam ni, 2 titik. Petala yang kedua yang ini 8. Maksimum dia 8, dia tak boleh lebih daripada 8. Maksudnya kalau kita ada 10 tu, ni 10 kan. So kalau kita ada 11, yang elektron yang ke-11 tu kena letak petala yang ketiga lah. Dia akan jadi 2, 8, 1. Macam ni. Okay, so cikgu recap balik dalam sesuatu atom. Sebab benda ni, information ni penting, barulah cikgu boleh explain soalan ni. So cikgu recap balik, dalam sesuatu atom ada 3 zarah. Yang pertama proton, yang kedua adalah neutron, yang ketiga adalah elektron. Proton dan juga neutron dia terletak pada, kat sini dia terletak pada nukleus. Sementara elektron dia terletak pada petala. Okay, so petala, berapa banyak bilangan petala dia bergantung kepada berapa banyak bilangan elektron kita. Alright, so any okay, cikgu Padam, cikgu go through kepada soalan eh. Cikgu boleh jawab soalan kat sini. Okay, so sekarang ni kita baca balik soalan. Dia kata suatu atom bagi unsur E. So formula yang kita ada adalah E. Unsur E mempunyai 16 neutron. Okay, cikgu tak letak lagi information dia kat sini. Cikgu baca dulu. Nombor nukleon bagi unsur E ialah 31. So tadi cikgu kata kalau kita ada nombor nukleon, kita mesti tulis sebelah kiri atas. Nampak ni? Atas. So cikgu akan tulis nombor yang dekat sini adalah 31. 31 ni adalah cikgu tulis kan, nombor nukleon. Okay, nombor nukleon. So nombor nukleon ni adalah hasil tambah bagi proton dan juga neutron. Okay, so kita baca lagi. Dia kata atom E menerima elektron
untuk membentuk ion E? Soalan tanya dekat sini. Okey, apa yang perlu kita buat? Bila kita tahu nombor nuklear ni 31, dekat soalan dia dah cakap kan, atom E mempunyai 16 neutron. So cikgu akan tulis sini 16. Okey, sini 31. So 31 ni adalah hasil tambah P tambah dengan N. Tapi N kita tahu 16, P berapa? Macam mana nak kira P? Maksudnya ambil 31 tolak dengan 16, kita akan dapat bilangan proton sama dengan 15 lah. So baru cikgu boleh tulis kat sini 15. Okay, so kat bawah ni cikgu akan list down proton 15. Macam mana cikgu dapat tadi? 31 tolak dengan 15. Okay, neutron berapa? Soalan dah bagi neutron 16. Elektron, elektron berapa? So ini adalah atom. So bila atom dia adalah neutral, maksudnya P dengan E dia sama. So cikgu tulis 15 lah. Okay, daripada sini, bila kita tahu elektron dia 15, kita buat susunan elektron. Kita susun dia macam ni, ni eh. Susunan elektron, kita nak susun yang ikut petala tu. Macam mana cara nak susun? Petala yang pertama, tadi cikgu kata petala yang pertama maksimum kena ada 2 je. So cikgu letaklah 2. Titik. Petala yang kedua, cikgu kata kena letak maksimum 8 sahaja. So kat sini baru 10. Tapi elektron kita ada 15. Jadi dekat sini cikgu akan letak 5. Ha, macam tu. So ini adalah susunan elektron. Okay. Dalam soalan, dia tak tanya atom tau. Yang untuk atom kita dah settle. Proton, neutron, elektron semua kita dah tahu bilangan. Tapi dekat soalan, dia tanya, berapakah bilangan elektron bagi ion E? Student selalu buat salah dekat sini. Ion E. Soalan tanya elektron dia berapa? Student selalu tengok elektron kat sini 15, dia akan pilih jawapan dia adalah 15. Salah tau. Sebab apa salah? Sebab yang ini adalah atom. Okay, so kalau kita nak dapatkan ion, macam mana kita nak dapatkan ion? Okay, kena buat macam ni. Tengok elektron yang paling hujung, yang ini nama dia adalah elektron valence. Elektron valence ni, bila dia tak cukup 8, tak cukup 8 tu maksudnya dia mungkin 4, 3, 2, 1, tak cukup 8, maksudnya kita punya atom berada dalam keadaan yang tidak stabil. Dia mempunyai susunan elektron yang tidak stabil. Jadi, bila dia tak stabil, maksudnya dia tense untuk jadi stabil. Dia berusaha sedaya upaya dia sebenarnya untuk dia jadi stabil. So, sekarang ni kita kena fikir, nampak tak kat sini? Nampak eh? So, untuk kita punya atom menjadi stabil, maksudnya dia kena cukup 8 dekat sini. Atom kita nak kena buat apa? Nak kena buang 5 ke? Kalau buang 5, jadi dah 8 kan? Ataupun nak kena curi, nak kena masuk lagi 3. So antara 5 dengan 3, nombor mana yang lagi kecil? Mestilah 3. Jadi apa yang berlaku? Kita punya atom sebenarnya dia akan curi. Cikgu selalu cakap curi tu jangan tulis curi. Sebenarnya dia akan accept ataupun menerima 3 elektron untuk masuk dekat sini. So bila dia terima 3 elektron untuk masuk dekat sini, kita punya susunan elektron dia akan jadi 2, 8, 8 lah. Dari segi bilangan elektron pun, dari tadi 15, so sekarang elektron dah jadi 15 tambah dengan 3 lah, sebab 3 akan masuk dalam ni, nak pergi cukup 8. So dia akan jadi 18. Tapi apa yang jadi dekat neutron? Ha, neutron dengan proton dia tak jadi apa-apa, dia stay je dari segi bilangan tu, 16. So dalam keadaan yang macam ni, tadi cikgu kata proton tu positif, elektron tu negatif. So sekarang ni proton dengan elektron dah tak sama dari segi bilangan dia. So bila tak sama, bila E kita dah tak boleh tulis E macam ni. Tak boleh tulis biarkan macam ni, tak boleh. Sebab positif dengan negatif dalam badan dia tu tak sama. So apa yang perlu kita buat, kita tengok. Ambil 18, kamu tolak aja dengan 15, dapat 3, 3 kan? Tapi antara positif dengan negatif, apa yang lebih? Negatif yang lebih. So bila negatif yang lebih, maksudnya kita akan tulis kat atas ni 3 negatif. So sebenarnya E sekarang dia dah bertukar menjadi ion. Itu beza dia. Kalau atom, maksud dia dia tak ada cas, satu biji tak ada cas. Kalau ion dekat sini, maksud dia ada cas. So kalau cikgu selalu explain kenapa sesuatu atom ni selalunya dia suka untuk bertukar menjadi ion. Reason dia sebenarnya kat sini.
sebab sesuatu atom dia tidak mencapai susunan elektron yang stabil oktet. Jadi untuk mencapai susunan elektron yang stabil oktet, dia akan menerima ataupun menderma elektron, ataupun satu lagi condition dia berkongsi elektron lah. Tapi kalau untuk ion, sama dia ada dua je, sama ada dia donate ataupun dia accept. Okay, untuk dia dapat macam ni. Alright. So dekat soalan, berapakah bilangan elektron bagi ion eh? Dia tanya ion. So soalan tanya yang kat sini. Dia tanya elektron. So jawapan dia adalah 18. Okay. Jawapan kat sini 18 elektron. Panjang cikgu punya explanation sebab cikgu nak explain untuk atom. Dalam bab 2, masalah student selalunya dia tak faham pun apa benda atom tu benda apa. Dalam satu biji atom tu, apa benda yang ada dalam atom tu, dia tak faham. Dan dia tak dapat nak compare kan. Bila cikgu kata atom, bila kita kata ion, dia tak dapat compare kan pun apa benda. So dalam kes ni cikgu kata nampak, yang akan keluar sama donate ataupun accept tu adalah elektron je. Maksudnya yang dekat kawasan yang pertama ni je yang sama ada dia keluar ataupun dia masuk. Benda yang berada dekat nukleus ni, dia akan stay dekat sini, dia tak akan berubah. Okay, so yang tu je, macam pendek pula hari ni sebab ada satu je soalan. Okay, yang lain-lain nanti cikgu akan sambung. So insyaAllah cikgu rasa minggu depan cikgu akan, minggu depan ada soalan? Ada soalan ya? Soalan 284. Soalan. Soalan, okay. Ada soalan eh? Cikgu Irfan ni. Alright, kalau 284 nak kena curi ke nak kena buang? Okay, bagus soalan budak ni eh. Alright, kalau 284, okay, kita fikir macam ni. Kalau dia donate, nak donate 4 ke nak accept 4 kan? Ha, sebenarnya untuk 284 dia tak akan accept ataupun dia tak akan donate. Jadi nanti kalau kita go through dekat bab 5, so untuk atom yang berada dekat kumpulan 14, sebenarnya dia akan berkongsi elektron. Maksudnya dia tak akan buat pemindahan elektron sama ada donate ataupun accept, dia tak akan buat. Dia akan share elektron untuk membentuk ikatan covalent dan dia akan membentuk sebatian covalent. Jadi cikgu explain sebelum ni. So ingat eh, bagi soalan yang macam ni, maksudnya bila pembentukan ion daripada atom nak pergi jadi ion, maksudnya kita tak boleh buat untuk yang 284, tak boleh. Dia hanya untuk macam 282, 283, 286 macam tu. So untuk 284 dia tak akan buat acidon. Okay, so ada soalan lagi? Ada lagi? So far tak ada soalan? Tak ada soalan? Hazim yang tanya. Hazim. Okay, so kalau ada soalan lagi nanti boleh komen kat bawah, nanti cikgu akan jawab. So next week pun cikgu akan go through insyaAllah dalam 2 ataupun 3 soalan SPM. Okay, so kita bagi soalan dan dalam masa yang sama cikgu akan explain satu persatu macam mana cara nak jawab. Bukan terus jawab, cikgu akan explain juga basic konsep dalam chapter tu. Barulah cikgu akan bagi tahu solution dia. Sebab kalau cikgu terus bagi tahu solution dia, kalau konsep tu kita tak tahu pun tak boleh juga kan. Nanti kalau kita jumpa apa soalan-soalan yang lebih kurang pun kita tak dapat jawab. Okay, ada soalan lagi? Tak ada? Okay, kalau tak ada, insyaAllah next week kita sambung. InsyaAllah hari Khamis pukul 9.30 malam di FB page Pusat Tuition Terata Ilmu Bangi. Alright, thank you sebab menonton. So, nanti kita sambung lagi. Okay.